Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat YouTube. Berjumpa kembali bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Selasa tanggal 30 April tahun 2024. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15:25. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi kondisi terkini seputar progres Tol Bocimi tahap 3 di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Sukabumi, Jawa Barat. Seperti inilah aktivitas yang tengah berlangsung di kawasan Desa Munjul. Aktivitas yang sangat sibuk ya Sobat YouTube di sore hari ini. Coba kita zoom. Oke, di sini ada 2 unit EXA. Yang sedang beraktivitas. Seperti ini kondisinya Sobat YouTube. Dan nampaknya drone harus lebih tinggi lagi. Sinyalnya sudah mulai kuning. Kita akan coba melihat ke lokasi yang lain. Dan arah ke depan sana menuju ke arah Sukabumi, Sobat YouTube. Oke, coba kita zoom lagi di titik ini. Seperti ini. Aktivitas di kawasan Desa Munjul ya. Terlihat di sini ada beberapa unit dump truck dan ekskavator. Coba kita maju lagi ke depan. Sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3 dari channel YouTube Edward Widodo. Insya Allah channel YouTube Edward Widodo akan update setiap hari. Seperti ini Sobat YouTube kondisinya. Dan arah ke depan sana menuju kawasan Kecamatan Nagrak ya. Untuk di wilayah Kecamatan Nagrak terlihat nampak sibuk, banyak sekali alat berat. Seperti ini. Dan di bawah ini adalah sungai Cibodas ya. Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan kembali melihat
di kawasan Desa Munjul ya. Kita lihat dari angle samping. Seperti ini. Nanti setelah dari lokasi ini, kita akan menuju kawasan jembatan Cimunjul ya. Sangat sibuk sekali seperti itu aktivitasnya. Oke, sekarang kita menuju ke arah jembatan Cimunjul. Ini kabutnya sangat tebal ya, sahabat itu. Oke, ini dia kawasan dari jembatan Cimunjul ataupun progres jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3 ya. Coba kita ambil dari samping.
Oke, seperti ini kondisi di kawasan jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3. Seperti biasa di titik ini ada truk mixer ya. Dan ini lokasi ujung Tol Bocimi tahap 2. Oke, di sini ada beberapa unit truk mixer. Seperti ini kondisinya, sobat YouTube. Oke, terlihat keren, sedang bergerak ya. Dan ini sepertinya ada mesin door fail lagi. Di sini banyak dump truck ya, seperti itu. Coba kita melihat lagi ke depan sana.
Oke, jadi seperti ini ya Sobat YouTube. Update sore di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3, tepatnya berada di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.